Assalamualaikum warahmatullahi. Pihak Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia yang terdiri dari 24 organisasi termasuk Sekretariat Himpunan Ulama Rantau Asia atau Syura, kini sedang bersiap untuk berangkat ke Gaza dalam misi yang telah ditetapkan untuk menyampaikan bantuan kemanusiaan pada Ramadan kali ini. Kita sedang berusaha untuk menjadikan kesempatan Ramadan ini sebagai suatu suatu peluang untuk kita menjayakan suatu usaha untuk memerdekakan Gaza daripada kepungan Israel yang sudah pun berada dalam tempoh 4 tahun dan penderitaan mereka masih lagi berlanjutan. Dan setelah peristiwa Freedom Flotilla, iaitu misi kapal kemanusiaan yang telah diserang oleh tentera Israel pada 31 hari bulan Mei, MAPIM dan Syura telah membuat keputusan bahawa kita harus mengambil inisiatif untuk terus melanjutkan usaha ini dengan merencana dan memberikan suatu tekanan lagi kepada pihak Israel dengan kita masuk ke Gaza, dan kali ini kita akan cuba menyampaikan bantuan itu. Misi ini direncana dalam rangka untuk kita bersama dengan masyarakat dunia supaya akhirnya Gaza ini dapat dibebaskan, dan kita bercadang untuk bersama-sama dengan agensi-agensi antarabangsa dan juga NGO antarabangsa bersama di Gaza dan berunding dengan pihak berkuasa di Gaza untuk melihat kemungkinan kita mengadakan program pembinaan semula. Seperti yang kita tahu bahawa sehingga hari ini Israel masih terus menunjukkan kedegilannya dan juga menunjukkan keangkuhannya, dan malangnya kita dapati ada pihak yang lain yang mendukung keganasan Israel ini. Dan sebab itu kita berpendapat daripada MAPIM dan Syura bahawa kita tidak boleh membiarkan keadaan ini berterusan. Dalam rombongan sekitar 40 orang ini, kita akan berangkat pada 6 hari bulan Ogos sehingga 17 hari bulan Ogos. InsyaAllah kita akan cuba berada di Gaza pada satu Ramadan sehingga sekurang-kurangnya 3 Ramadan. Dalam masa itu, kita berencana untuk membuat suatu liputan dan juga satu laporan daripada misi ini yang dianggoti oleh ahli-ahli parlimen, ahli media, wakil-wakil NGO untuk membuat suatu penilaian kita sendiri terhadap situasi di Gaza. Dan dengan itu kita mengharapkan suatu maklumat terkini yang akan kita perolehi untuk dibawa pulang ke Malaysia, dan kita akan menentukan apa lagi yang harus kita lakukan. Untuk seketika ini kita juga sedang meninjau peluang untuk melihat kemungkinan kita mengadakan satu projek pembinaan hospital kanak-kanak di Gaza, yang peluang ini telah disuarakan kepada kami daripada teman-teman di Indonesia bahawa ada kemungkinan kita boleh bersama dengan mereka membangun sebuah hospital kanak-kanak di Gaza Utara. Dan insyaAllah kalau ini berjaya dilakukan, maka MAPIM dan Syura akan menggembleng lagi pengumpulan dana yang kita harap akan menjadikan juga suatu mercu tanda yang disebut kerjasama antara rakyat Malaysia dan juga rakyat Palestin di Gaza. Sementara itu kita sedang memantau sekarang ini peluang untuk kita masuk ke Gaza, tetapi dokongan daripada rakyat di Malaysia daripada pelbagai agensi termasuk Wisma Putra yang telah secara lisan mengatakan mereka akan juga membantu untuk melancarkan kemasukan ataupun laluan untuk kita masuk ke Gaza melalui darat.
iaitu melalui pintu perbatasan di Rafah. Dan kita mengharapkan ahli-ahli parlimen yang akan bersama kita akan memberikan lagi impak kepada misi ini. Dan tujuan kita untuk sampai ke Gaza ini adalah juga untuk beriftar dengan rakyat Gaza. Lalu kita akan membawa makanan, bantuan makanan, bantuan ubatan dan alat pendidikan. Sehingga ini kita tetap merancang untuk masuk ke Gaza paling lewat 10 hari bulan Ogos. Dan insyaAllah kalau keadaan lancar, kita akan berada di sana antara 3 ke 4 hari. Dan kita akan mengadakan pelbagai inisiatif termasuk yang dipanggil Masjid Kembar dan juga institusi-institusi kembar yang boleh kita lakukan antara Malaysia dengan Gaza. Pesanan yang kita ingin sampaikan mengenai misi yang dipanggil Ramadan di Gaza dengan tema Ramadan March for Freedom ini adalah mesej yang kita akan ungkapkan kepada seluruh dunia bahawa Ramadan adalah suatu bulan mulia yang harus digarap sebagai satu peluang kita menggembleng sokongan semua pihak yang cintakan keamanan dan menolak kezaliman. Maka Ramadan ini akan diambil kesempatan untuk kita menyatukan seluruh umat Islam termasuk mereka yang bukan Islam yang juga bersama dengan kita dalam soal keamanan dan keadilan ini. Sementara itu, dana yang akan kita kumpulkan akan berterusan. Kami sudah menjelajah ke banyak surau dan masjid, sudah mendapat kerjasama dari beberapa kerajaan negeri di Malaysia ini termasuk kerajaan negeri Selangor yang telah menyatakan komitmen untuk membantu kita mengumpul dana ini dan insyaAllah kita akan cuba jayakan dengan kerajaan-kerajaan negeri yang ada di Malaysia ini. Kita rasa bangga kerana sehingga ini ada wanita kaum ibu yang telah menyumbang barangan perhiasan mereka termasuk rantai, cincin dan subang yang kami sudah terima dan ini melambangkan suatu kegairahan yang sangat tinggi di mana sentuhan terhadap program Ramadan di Gaza ini betul-betul telah dirasai oleh kaum wanita dan juga minat untuk orang menyumbang nampaknya tidak putus-putus dan kita masih terus menerimanya hatta selepas kita berangkat pun insyaAllah bantuan itu harus kita kumpulkan terus supaya program-program yang akan datang akan dapat kita lanjutkan. Syura secara khusus akan mengadakan banyak perhubungan dengan pihak di sebelah Asia Barat, ulama-ulama dan badan-badan ulama yang ada di Asia Barat yang kita harap akan turut bersama membantu menjayakan misi ini dan kita mengharapkan bahawa jaringan ulama di rantau Asia ini akan boleh memberikan kesan yang kita harap membantu misi ini membebaskan Gaza dan untuk memulihkan keadaan rakyat Palestin di Gaza itu sendiri. Terakhir yang ingin saya sampaikan ialah dalam misi di Gaza ini kita tidak lupa bahawa persoalannya bukan soal Gaza semata-mata. Kita melihat misi ini harus meliputi seluruh Palestin terutama untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa dan ini adalah suatu misi yang sangat besar yang akan kita lanjutkan. Soal Palestin ini adalah soal yang sudah berlanjutan, pelbagai isu yang akan kita bangkitkan terutama soal hak orang-orang Palestin untuk kembali kepada tanah air mereka dan kita memohon supaya kerajaan Malaysia, kerajaan negeri dan semua kerajaan di rantau Asia ini akan bersama dengan misi ini. Mudah-mudahan akan dibantu oleh Allah dan diberkati dan diberikan ganjaran kepada semua yang memberikan sumbangan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.